ambil sebutir proton yang sangat kecil, lebih kecil dari pasir. Lalu lempar ke tempat jauh dan meledak lebih hebat dari letusan gunung berapi. Sejak kapan sih Nia suka nulis buku? Sejak nggak lama sih, sejak umur 5, 6, 7. Nanya lagi nulis tuh yang dirasain apa? Apa ya? Ya pengen membuat pembaca Naya jadi senang-senang gitu. Sebenarnya Naya itu kid zaman now banget. Naya seperti anak-anak lain yang juga terpapar oleh gadget, punya aktivitas yang khas anak-anak. Awalnya tidak ada yang spesial dari Naya gitu. Kemudian, ayolah Naya itu harus keluar dari kebiasaan. Barulah dari situ diputus semua hubungannya dengan televisi, dengan handphone, dengan tablet gitu. Tiga minggu pertama itu nangis-nangis, teriak-teriak. Cuman pengalih perhatiannya awalnya melukis. Dia menggambar apa saja, terus diajak main keluar. Nah, ketika dia sudah bisa baca, dia mulai nulis. Kami diskusi, aku bilang, tulislah apa aja. Dia menulis cerita pertamanya. Aku radio bagi mamaku itu cerita tentang adab tentang pengalaman Naya. Terus ada yang dari pas bunda lagi marah-marah gitu. Ada yang Naya buat-buat juga agar sedikit seru gitu.